Forum Kajian, keilmuan unggul. Bangkit bergerak, tegak berdiri. Bersama pegan yang menggali potensi. Mari meraih sebuah prestasi. Baik, kita lanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan dan selayang pandang yang akan dibawakan oleh Direktur Eksekutif FK2H dan juga sambutan dan selayang pandang dari Ketua Umum MCC. Sambutan pertama dari Direktur Eksekutif FK2H. Kepada Direktur Eksekutif FK2H, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Bu Mita ingin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Halo MC, sudah terdengar jelas buat saya? Oke, siap. Terima kasih. Baik, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara studi banding pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya Zaki Priyambudi selaku Direktur Eksekutif FK2H mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Forum Kajian Keilmuan Hukum kepada pengurus Moot Court Community yaitu Mas Ahmad Tarmizi sebagai ketua beserta jajaran pengurus. Dan saya juga mengapresiasi kepada para pengurus MCC atas kehadirannya dan perkenaannya untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini. Yang kita tahu bahwa hari ini merupakan hari Minggu dan weekend yang biasanya teman-teman gunakan untuk bisa refreshing bersama dengan orang-orang terdekat. Tapi itu semua tidak menghalangi kita semua untuk bisa hadir pada pagi hari ini dengan semangat untuk bisa bersinergi antar UKM, bahkan lintas dari universitas. Dan harapannya studi banding kali ini akan memberikan manfaat dan perspektif baru bagi kita semua, baik itu FK2H maupun MTV. Dan untuk selayang pandang sendiri, FK2H telah berdiri sejak tahun 2009, tepatnya pada 10 November. Yang FK2H sendiri memiliki visi, yaitu mewujudkan insan akademis yang aktif dalam pengembangan ilmu hukum. Dan FK2H memiliki tiga visi. Pertama, yaitu optimalisasi pengembangan keilmuan dalam bidang argumentasi hukum, khususnya penelitian dan debat hukum. Sedangkan yang kedua adalah mewujudkan FK2H sebagai lembaga keilmuan mahasiswa yang responsif dan proaktif terhadap dinamika hukum dan masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah membangun FK2H sebagai lembaga keilmuan mahasiswa yang mendorong terwujudnya kampus riset. Namun secara singkat, FK2H merupakan UKM yang berfokus kepada dalam bidang debat dan penelitian ilmiah. Namun tidak hanya itu, FK2H juga aktif di beberapa kegiatan sosial, di antaranya acara bakti sosial yang kita adakan di hari-hari besar tertentu, dan juga kita juga sempat menggalang beberapa donasi untuk kegiatan sosial. Dan FK2H dibangun berdasarkan semangat tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Selain itu, FK2H merupakan UKM yang bersifat keilmuan dan pengabdian dengan semangat kebersamaan, dan secara khusus berfungsi sebagai wadah pengembangan, kemampuan, dan aktualisasi diri dalam bidang ilmiah. Yang mana ketiga hal tadi terkristalisasi dalam slogan FK2H yaitu bersama, berkarya, dan berprestasi. Saya rasa cukup sekian layang pandang singkat mengenai FK2H, dan kami sangat excited sekali dengan adanya kegiatan seperti ini, yang dimana kita dapat saling belajar dan saling bersinergi untuk dapat mengisi celah antar satu sama lain. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan sepatah pantun ya. Jalan-jalan ke Jakarta untuk belajar di UIN Jakarta, jayalah MTT dan FK2H
Semoga semakin maju dan sukses untuk Indonesia. Ya, rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Direktur Eksekutif yang sudah memberikan sambutan dan selayang pandang, bahkan serta diberikan sebuah pantun. Lanjut ke sambutan dan selayang pandang yang akan diberikan oleh Ketua MCC Ahmad Tarmizi. Kepada Ketua MCC, dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dan bertemu dalam acara studi banding kita ini antara FK2H dan MCC. Tak lupa juga kita aturkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang terhormat Direktur FK2H Zaki Priyambudi serta jajarannya. Dan yang saya banggakan juga teman-teman MCC yang turut hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya selaku MCC, selaku Ketua MCC ingin mengucapkan terima kasih kepada FK2H yang telah mengundang kami untuk mengadakan studi banding bersama ini. Sebagaimana diketahui bahwa studi banding ini pada hakikatnya bertujuan untuk bisa bertukar pikiran ya, sharing pengalaman serta saling belajar terkait keorganisasian. Dan juga mungkin studi banding ini bisa mempererat tali silaturahmi antara MCC dan FK2H ini. Mungkin saya akan menggambarkan selain pandang terkait MCC ya. Jadi MCC itu awalnya didirikan tahun 2008. Dulu MCC itu hanya berbentuk komunitas yang mendapatkan pengakuan dari dekan untuk menjadi lembaga semi-otonom. Kalau di lembaga semi-otonom itu ibaratkan adalah UKM yang ada di fakultas. Pertama kali MCC berdiri itu hanya terdiri dari divisi sidang, yang kemudian disusul divisi debat, dan yang paling terbaru itu adalah divisi KTI. Jadi MCC itu bertujuan untuk menerapkan budaya akademis di mahasiswa, membina mahasiswa FSH, untuk mengembangkan keilmuan, serta penelitian hukum, serta konstitusi untuk menanamkan jiwa kreatif, inovatif, kompetitif, dan dalam membangun bangsa dan negara. Dan juga MCC berperan sebagai wadah bagi mahasiswa FSH UIN Jakarta dalam mengembangkan potensi di bidang praktik persidangan, karya tulis ilmiah, debat hukum, dan bidang-bidang lainnya terkait kompetensi di MCC. Nah, secara singkat, MCC itu merupakan organisasi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang wilayah otonomnya itu khusus dari FSH, diberikan secara khusus dari Fakultas Syariah dan Hukum yang langsung diawasi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Dan MCC juga terdiri dari 6 divisi. Ada divisi kompetisi, divisi kajian, divisi debat, divisi sidang, divisi karya tulis ilmiah, dan divisi media. Mungkin segitu saja selayang pandang dan sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan dan selayang pandang dari Ketua MCC. Selanjutnya, tibalah kita pada acara inti, yakni presentasi yang akan dibawakan oleh beberapa bidang dan divisi dan juga biro melalui breakout room dan main room. Dimohon kepada peserta untuk memasuki breakout room yang telah disediakan. Untuk room pertama akan diisi oleh bagian bidang penelitian FK2H bersama divisi karya tulis ilmiah MCC yang akan dimoderatori oleh Vina. Untuk room kedua akan diisi oleh bagian bidang kajian ilmiah FK2H bersama divisi kajian dan debat MCC yang akan dimoderatori oleh Mercy. Dan untuk room ketiga, bidang media komunikasi FK2H bersama divisi media MCC
yang akan dimoderatori oleh Vian. Dan untuk bidang-bidang lainnya, stay pada main room untuk melakukan presentasi secara bergantian. Bidang-bidang tersebut diantaranya untuk FK2H Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Kesekretariatan, dan Biro Kewirausahaan. Untuk MCC, Divisi Sidang Semu, dan Divisi Kompetisi, yang akan dimoderatori oleh Bintang Marpaung. Untuk yang bertugas dapat langsung memasuki room sesuai dengan bidang, divisi, dan biro yang bersangkutan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bintang Marpaung yang akan memoderatori kegiatan inti kita pada pagi hari ini. Saya ingin menanyakan untuk divisi yang harusnya join breakout room, udah pada join di breakout room belum? Mohon maaf, Kak, saya belum masuk ke list breakout room-nya. Oke, sebentar ya. Baik, saya akan lanjut. Sebelum memasuki kegiatan ini, saya akan menjelaskan mekanisme dan susunan bidang biro dan divisi yang akan presentasi pada kegiatan ini. Yang pertama, waktu presentasi bidang atau biro dan divisi adalah 7 menit. Dan kedua, susunan presentasi bidang atau biro dan divisi diawali dari pihak FK2H dan dimulai dari bidang pemberdayaan sumber daya manusia, dilanjutkan biro hubungan masyarakat, Biro Kewirausahaan, dan Biro Kesekretariatan. Setelah itu, ada sesi tanya-jawab dari pihak MCC untuk bidang atau biro FK2H selama 10 menit. Yang ketiga, setelah tanya-jawab selesai, dilanjutkan dengan presentasi selama 7 menit dari pihak MCC, dimulai dari divisi kompetisi, lalu divisi sidang semu. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari pihak FK2H untuk divisi-divisi MCC selama 10 menit. Baiklah, demikian telah saya paparkan mekanisme dan susunan acara kegiatan kita. Untuk bidang pemberdayaan sumber daya manusia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari MCC UIN Jakarta. Selamat pagi juga dari teman-teman FK2H. Di sini aku Foni akan presentasi mengenai bidang sumber pemberdayaan sumber daya manusia. Mungkin sebelumnya melakukan presentasi,
perkenalan dulu ya terkait dengan anggota PSDM sendiri. Di sini sebagai ketua atau manajer bidang dari PSDM sendiri itu ada Givari, lalu sebagai sekretaris sekretaris PSDM itu ada Alfi, lalu aku Fanny Maulia sebagai anggota, lalu ada Nisha sebagai anggota juga, lalu ada Runa sebagai anggota dari PSDM dan juga Nadita sebagai anggota dari PSDM. Oke, jadi PSDM di dalam FK2 itu adalah bidang yang bertanggung jawab langsung terhadap DE atau Direktur Eksekutif untuk mengkoordinasi serta menjaga solidaritas dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas seluruh anggota dan lembaga. Di sini ada beberapa program kerja dari PSDM itu sendiri. Pertama itu ada FK2 Laukem, yaitu dalam rangka meregenerasi anggota. Lalu kedua itu ada Open Gathering, yaitu merupakan kegiatan pengenalan lanjutan dari UKM FK2H dengan tujuan untuk memotivasi dan mengenal FK2H lebih dalam. Next. Ketiga itu ada FK2 Care, yaitu merupakan program kerja yang dilakukan secara kondisional dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian dan sosial. Di sini berupa ada open donasi kepada wilayah-wilayah berdampak ataupun kepada teman-teman dari anggota FK2 yang mengalami musibah. Lalu next. Lalu ada program kerja yakni bakti sosial. Di sini itu tujuan dilaksanakannya bakti sosial dari PSDM itu sendiri agar meningkatkan rasa kepekaan dan kepedulian dari PSDM atau anggota-anggota FK2H. Next. Lalu ada FK2 Extra. Di sini terbagi menjadi 3 series. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, lalu mengasah public speaking, dan juga melatih kemampuan bahasa Inggris FK2H. Anggota-anggota FK2H, baik itu angkatan 19 ataupun angkatan baru. Next. Dan yang terakhir ada staf muda, ya ini merupakan peningkatan kemampuan dan minat serta potensi muda dalam berorganisasi. Ya ini merupakan perekrutan anggota-anggota muda yang ikut serta dalam kepengurusan. Baik, mungkin sekian ya dari PSDM, bisa diserahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih bidang PSDM untuk presentasinya. Selanjutnya, untuk Biro Hubungan Masyarakat, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sebelumnya share screen-nya udah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Biro Humas akan mempresentasikan terkait dengan penjelasan Biro Humas program kerja yang sudah terlaksana dan yang akan terlaksana dari Biro Humas Forum Kajian Keilmuan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pengurus dari Biro Humas. Saya sendiri Ramdan Prawira Mula Iskandar sebagai Kepala Biro Humas. Selanjutnya ada Retno Aryani sebagai Sekretaris Biro. Kemudian ada Namira Hilda sebagai staf eksternal, Yesi Handayani sebagai staf alumni, dan Basri sebagai staf internal. Jadi dalam Biro Humas itu sendiri terkait dengan staf itu dibagi dengan 3 job desk untuk pembagian area lingkup humas seperti itu. Sedangkan Biro Humas adalah biro yang terinstruksi di bawah Sekretaris Jenderal, dan tujuannya itu untuk membangun kerjasama, komunikasi, dan koordinasi baik internal maupun eksternal seperti itu. Selanjutnya ada program kerja. Program kerja yang pertama dari Biro Humas yaitu Ngobrol Perkara Ilmu atau Ngopi.
Dari ngopi yang kemarin ini kami laksanakan pada bulan Maret dan kami mengambil konsep workshop contract drafting dengan topik dive deeper into contract drafting and introduction and how to arrange it. Jadi dalam workshop ini selain ada pemaparan-pemaparan, kami juga ada focus group discussion yang membahas secara rinci terkait dengan bagaimana cara membuat kontrak seperti itu. Lalu yang kedua adalah menjalin kerjasama. Biro Humas bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama baik dengan institusi atau stakeholder internal maupun eksternal dari FK2H atau FH UNEJ. Stakeholder-stakeholder itu seperti UKM, himpunan, NGO, sampai media seperti itu. Kerjasama ini dilakukan agar FK2H dapat memaksimalkan potensinya dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Kemudian ada mengundang pihak eksternal dan internal. Seperti biasa ya, Biro Humas bertanggung jawab untuk mengundang pihak eksternal atau internal jika ada acara. Tujuan ini sebenarnya ini sebagai program kerja Biro Humas agar FK2H itu memiliki one door system seperti itu. Jadi nggak ada tabrakan ketika menghubungi pihak eksternal maupun internal, baik itu dari dosen ataupun alumni. Seperti itu. Kemudian ada next event dari Biro Humas. Yang pertama ada Ngopi 2. Itu juga sedang kami laksanakan. Sekarang progresnya sedang berjalan. Kemudian ada Disnatalis dan Alumni Gathering. Disnatalis sendiri itu Disnatalis untuk memperingati kelahiran FK2H pada tanggal 10 November. Dan Alumni Gathering untuk membangun jembatan antara member dan alumni. Seperti itu. Ya, saya kira itu saja presentasi dari Biro Humas. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Biro Humas untuk presentasinya. Selanjutnya, untuk Biro Kewirausahaan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpresentasi, saya ingin mengenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya Nabila Ayu Puspita, selaku manajer biro dari Biro KWU. Selanjutnya ada Husna sebagai sekretaris, dan ada Ishak, Alif, Alan, Arya sebagai anggota. Selanjutnya, saya langsung ke ini saja. Oh iya, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwasanya Biro KWU ini merupakan salah satu biro yang dinaungi oleh Bendahara Umum yang memiliki tupoksi untuk menambah salah satunya kas lembaga dan memberi pemahaman terkait entrepreneur pada anggota FK2H. Adapun broker yang dimiliki oleh Biro KWU yaitu FK2H Merchandise, FK2H Bantu UMKM, Diskusi Kewirausahaan, dan Produk Label FK2H. Selanjutnya, untuk FK2H Merchandise ini sendiri merupakan produk-produk yang dikeluarkan untuk anggota FK2H sendiri. Jadi, produk-produk ini meliputi PDH, lanyard, kaos angkatan, bed bordir, dan pin pengurus. Selanjutnya, ini merupakan bentuk pelaksanaan dari FK2H Merchandise yang sudah berlangsung dalam beberapa periode kali ini dan sudah terlaksana semua untuk produk label FK2H Merchandise. Selanjutnya, untuk FK2H Bantu UMKM ini merupakan salah satu broker baru di mana kami dari pihak FK2H ini membantu untuk para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produk yang mereka jual. Dan dalam bentuk pemromosian ini kita membantulah dalam kegiatan sosial-sosial gitu dengan membantu penyebaran agar banyak yang mengetahui terkait UMKM tersebut. Selanjutnya, untuk proker yang akan terlaksana ke depannya yaitu diskusi kewirausahaan produk label FK2H. Untuk produk label FK2H ini kita mengeluarkan produk yang akan dijual untuk hal yang umum, beda dengan FK2 Merchandise. Kalau FK2 Merchandise itu untuk internal FK2 saja. Kalau diskusi kewirausahaan ini kita akan mengundang para pelaku usaha atau entrepreneur muda untuk memberikan ilmunya kepada para anggota FK2.
Mungkin sekian dari Biro KWU. Bila ada yang bertanya, ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Biro KWU untuk presentasinya. Yang terakhir dari bidang atau Biro FK2H yaitu Biro Kesekretariatan Waktu dan Tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami dari Biro Kesekretariatan akan mempresentasikan program kerja kami. Mohon maaf ada kendala, mohon maaf. Biro Kesekretariatan terdiri atas 6 anggota pengurus, yaitu manajer Biro Irfandi, sekretaris Biro Rinda, serta para staf yaitu Zahro, Faza, Nova, serta Tiara. Biro KSK bertugas mengelola administrasi lembaga yang meliputi inventarisasi, presensi, serta pengarsipan data. Program kerja kami yaitu yang pertama kelas administrasi yang bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada anggota FK2H, khususnya pengurus dalam hal administrasi lembaga. Yang telah dilaksanakan 2 kali yaitu volume 1 mengenai proposal dan surat menyurat, yang volume 2 mengenai sistem administrasi FK2H. Program kerja selanjutnya yaitu ada kearsipan, yang pertama arsip notulansi rapat, yang di mana sistem pengumpulan notulensi oleh setiap bidang dan biro yang diserahkan kepada Biro KSK yang kemudian akan diserahkan kepada biro kepada Sekretaris Jenderal. Yang kedua, arsip presensi kegiatan, yaitu pengarsipan data anggota atau peserta yang telah mengikuti kegiatan FK2H dari tiap bidang atau biro. Yang ketiga, yaitu arsip surat menyurat, yaitu pendataan dan pengarsipan seluruh kegiatan administrasi FK2H. Yang keempat, yaitu arsip data anggota, yaitu pendataan anggota FK2H yang disimpan dalam satu folder. Berikut lampiran kegiatan kearsipan. Program kerja selanjutnya yaitu bedah buku yang bertujuan untuk menambah wawasan mengenai buku yang dibahas. Program kerja selanjutnya yaitu manajemen pendataan alumni. Program ini diadakan 3 bulan sekali dengan sasaran alumni FK2H. Proyek ke depan yaitu ada 2. Proyek ini dilakukan bersama staf muda FK2H. Yang pertama, webinar RUU KUHP, yaitu memberikan edukasi bahwa KUHP saat ini sudah tidak relevan dan membutuhkan pembaruan. Yang kedua, kelas administrasi volume 3, yaitu mengenai cara berinventarisasi seperti pencatatan, penyusunan, serta pengarsipan barang-barang. Terima kasih, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Untuk Biro Kesekretariatan untuk presentasinya. Sekarang kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan untuk teman-teman pengurus dari pihak MCC dapat bertanya kepada pihak FK2H dengan estimasi waktu 10 menit. Ya, teman-teman dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, teman-teman dari pihak MCC, bagaimana? Mungkin ada yang ditanyakan tentang biro-biro yang ada dari biro-biro, atau mungkin tadi ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan?
Bagaimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lanjut ke seksi berikutnya. Mungkin dilanjut dulu aja ya, Kak. Oke. Demikian pemaparan program kerja dari dan kepengurusan dari FK2H. Sesi selanjutnya adalah presentasi dari pihak MCC, waktu presentasi selama 7 menit. Dimulai dari divisi kompetisi, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saif Al-Islam, selaku Ketua Divisi Kompetisi MCC UIN Jakarta. Divisi kompetisi ini beranggotakan Zakwa Nur Irfan Rusli selaku anggota dan Firdinda Laude Ahmad selaku anggota juga. Sebelumnya ini mohon maaf ya, karena saya tidak menggunakan PowerPoint dalam mempresentasikan program kerja dan tupoksi divisi kompetisi. Baik, program kerja divisi kompetisi ini sebenarnya cukup simpel, di mana divisi kompetisi ini hanya memiliki satu program kerja, yaitu mengurusi semua keperluan MCC terkait perlombaan. Kemudian beberapa tupoksi dari divisi kompetisi, yaitu yang pertama, harmonisasi antar divisi. Tugas utama dari divisi kompetisi adalah untuk mengkoordinir divisi-divisi yang ada, khususnya divisi yang berkaitan dengan perlombaan seperti divisi KTI, karya tulis ilmiah, debat, dan sidang semu. Divisi kompetisi ini mengkoordinir terkait perlombaan, sehingga bagi setiap divisi yang ingin mengikuti suatu perlombaan, harus memberi laporan terkait lomba yang akan diikuti. Kemudian yang kedua, penyelenggara seleksi lomba. Nah, jadi divisi kompetisi itu selain mengkoordinir antar divisi, kami juga membuat roadmap tentang lomba-lomba apa saja yang dalam satu tahun ke depan akan kami ikuti. Atau bisa juga dari laporan setiap divisi ingin mengikuti lomba apa saja. Dan nantinya bakal kita sortir apakah lomba tersebut akan kami ikuti atau tidak. Setelah itu, setelah kami tahu lomba apa saja yang bakal kami ikuti, nanti dari divisi kompetisi akan menyelenggarakan seleksi delegasi dengan divisi terkait. Teknis seleksinya, yaitu kami akan menyebarkan flyer dan broadcast message kepada grup anggota MCC dan sosial media milik MCC. Nah, setelah menyebarkan flyer, nanti akan diadakan seksi presentasi bagi divisi KTI, show up argumen bagi divisi debat, dan show up persidangan bagi divisi sidang semu, yang biasanya dijurikan oleh senior-senior atau alumni dari MCC itu sendiri. Kemudian juga sudah dilakukan sesi presentasi, divisi kompetisi bersama ketua dan bersama ketua umum dan ketua divisi lomba terkait akan melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga, orang yang divisi kompetisi ini adalah orang yang harus selalu hadir bagi setiap delegasi lomba. Jadi anggota divisi kompetisi ini wajib banget buat hadir setiap harinya ke tim delegasi yang sedang melakukan perlombaan. Tujuannya itu agar kami, pengurus MCC dapat memantau proses belajar mereka. Juga supaya kami dapat membantu diskusi dan mengevaluasi kinerja mereka. Mungkin sebagai kesimpulan, inti dari adanya divisi kompetisi itu sendiri yaitu untuk mengurusi perlombaan mulai dari perencanaan, seleksi, hingga lomba yang sedang MCC ikuti itu selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih dari Divisi Kompetisi untuk presentasinya. Selanjutnya dan yang terakhir adalah Divisi Sidang Semu. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, okay. Saya sudah terdengar ya? Sudah. Oke, okay. Izin share screen dulu. Semoga suara saya terdengar dengan baik ya, soalnya lagi agak kurang enak badan nih. Oke, okay. Udah kelihatan? Halo? Udah kelihatan share screen-nya? Oke, okay. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajri Anistia selaku
Ketua Divisi Sidal Semu MCC UIN Jakarta. Di sini saya mungkin presentasinya nggak terlalu formal-formal banget ya, supaya kita lebih ada alurnya gitu, supaya lebih seru. Nah, oke. Jadi ini adalah Divisi Sidang Semu MCC UIN Jakarta. Nah, sebenarnya kita tuh siapa sih? Nah, jadi seperti yang tadi udah dikasih tahu ya, Selayang Pandang sama Ketua MCC. Jadi Sidang Semu ini adalah divisi pertama dalam pembentukan sejarahnya MCC UIN Jakarta. Nah, jadi MCC juga ini adalah kepanjangan dari adalah singkatan dari Moot Court Community, yang mana artinya Komunitas Peradilan Semu. Jadi dulu gitu sama alumni-alumni, MCC ini dibentuk karena ada kebutuhan mahasiswa FSH untuk mengasah keilmuannya, mengasah bidang keilmuannya, karena waktu itu belum ada LSO ataupun UKM yang memfasilitasi mahasiswa untuk diskusi dan juga mengikuti kompetisi-kompetisi di bidang nasional maupun internasional maupun yang lokal. Jadi MCC ini hadir waktu itu karena keresahan tersebut gitu. Nah, selanjutnya pada kepengurusan beberapa tahun lalu, divisi sidang itu gabung sama divisi kajian. Nah, itu kenapa divisi sidang ini namanya dulu divisi kajian dan divisi sidang gitu. Jadi karena kita fokusnya ngurusin sidangnya dan juga kajian-kajiannya, baik itu dasar-dasar di ilmu hukum ya, contohnya hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain, dan itu juga ada praktiknya. Jadi kita yang dulu itu benar-benar fokus gitu. Nah, lanjut. Nah, ini personaliannya sebelum ini. Divisi sidang ini lumayan banyak ya, karena kalau misalkan di kompetisi atau di lomba-lomba itu, sidang itu banyak banget gitu, butuh banyak sekali orang. Seperti kalau misalkan hukum acara pidana ya, perlombaan pidana itu butuh 20 orang lebih gitu. Nah, juga perlombaan MK misalnya itu butuh 5 orang. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada di sini merupakan delegasi-delegasi juga yang turun untuk berkompetisi gitu. Selain itu, dia mereka juga mengurus hal-hal ketika tidak ada kompetisi, seperti mungkin kajian-kajian terkait sidang gitu. Nah, terus ini saya mau presentasikan tentang prestasi apa aja yang udah didapat oleh Sidang Semu MCC. Ini berurutan dari 2017, kami menjuarai juara satu kompetisi peradilan semu konstitusi di ketua MKRI waktu itu di puncak lombanya gitu ya, di Bogor, dan ini di tempat sidang MK gitu. Nah, terus pada tahun 2019 kami menjuarai dua kompetisi, itu ada juara dua sidang semu tingkat pidana tingkat nasional di Untak Universitas 17 Agustus Jakarta. Kemudian juara tiga kompetisi mediasi tingkat nasional juga di Tarumanegara atau Universitas Tarumanegara, yang perlombaannya itu namanya Tarumanegara Law Fair, Piala Ketua MA, Ketua Mahkamah Agung. Nah, kemudian tahun 2020 kami menjuarai juara tiga kompetisi penulisan surat gugatan dan jawabannya di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, selanjutnya di 2021 kami menjuarai juara satu kompetisi mediasi tingkat nasional Tarumanegara Law Fair. Nah, jadi untuk kompetisi mediasi ini sebenarnya ada tiap tahun. Jadi kami mediasi dan juga sidang MK kami setiap tahun itu selalu mengikutinya gitu. Nah, ini sebenarnya yang tadi itu adalah keberhasilan kami. Nah, kita juga banyak sekali gagalnya gitu ya. Dari kemenangan tadi, kami juga gagalnya banyak. Gitu. Jadi nggak serta-merta langsung berhasil. Nah, yang ini 2017 kami juara kompetisi peradilan semu MK. Kemudian 2018 kami juga mengikuti sidang semu MK, tapi hanya sampai di penyisihan. Nah, selanjutnya itu di 2019 kami ikut peradilan semu pidana Untak dan ini juara dua. Kemudian kompetisi mediasi itu kami juara tiga. Terus kompetisi peradilan semu lagi kami ikut, tapi hanya sampai di tahap penyisihan. Waktu itu
MK ini menggunakan sistem regional-regional. Jadi kami hanya sampai di regional saja. Nah, terus kalau kita juga ada ikut peradilan semu pidana SFNMCC Syariah Fakulti, pokoknya ini sidang semu pidana juga di UIN Jogja. Nah, tapi kita hanya sampai di penyisihan. Kemudian untuk tahun 2020, kompetisi penulisan surat gugatan dan jawabannya, ini kami juara 3 tadi. Nah, dan juga kami ikut penulisan legal opinion di FSH UIN Wali Songo. Nah, ini kami cuma sampai tahap pengumuman aja, dan di pengumuman itu kami nggak menang. Gitu. Nah, untuk 2021, kami ikut kompetisi mediasi tingkat nasional di Taruman Negara Law Fair. Ini kami juara 1. Kemudian, lagi ongoing sekarang, pengumpulan berkasnya hari ini, itu kompetisi penulisan legal opinion dan surat gugatan di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi kami mohon doanya juga untuk hari ini kami mengikuti kompetisi ini gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih yang kita lakukan untuk mendapat itu semua gitu ya? What we do gitu. Jadi MCC ini hadir memang untuk menaungi insan akademis di lingkungan FSH UIN Jakarta. Nah, MCC juga punya rencana kegiatannya dalam 3 tempo waktu, yaitu per minggu, per bulan, dan per tahun. Ini terjadi baik online maupun offline gitu. Nah, jadi program-programnya ini apa aja sebenarnya? Jadi yang pertama adalah kajian mengenai studi kasus yang nantinya akan dipraktikkan dalam bentuk sidang semu. Jadi kita cari kasus-kasus terkini yang sedang booming untuk kita analisis dan dijadikan untuk praktik kita dalam sidang semu gitu. Nah, terus praktik peradilan semu bagi seluruh anggota MCC. Nah, ini modelnya kayak pelatihan. Kita bikin pelatihan dengan metode mentoring. Terus nanti anak semuanya ini mahasiswa di FSH UIN Jakarta. kita kasih waktu mereka kayak kompetisi internal gitu. Makanya ini masuk ke yang ketiga, perlombaan internal peradilan semu bagi seluruh mahasiswa FSH UIN Jakarta. Jadi setelah kita kajian-kajian-kajian terus pelatihan, ada perlombaan internalnya juga untuk mengapresiasi mengapresiasi mereka mau belajar gitu. Jadi pokoknya di MCC ini tujuannya adalah belajar gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu tadi mungkin udah dijelasin sama divisi kompetisi, kita menyiapkan delegasi. Tapi karena kita yang mengetahui orang-orang siapa aja yang berkompeten dalam menjadi delegasi, jadi kita yang nyiapin delegasi ataupun nanti kita buka seleksi, terus berkoordinasi dengan divisi kompetisi dalam hal kompetisi, karena selama perjalanan kompetisi berlangsung kami harus turun tangan, kami harus bersama-sama untuk mau menang gitu. Nah, terus kita juga mengikuti kompetisi-kompetisi peradilan semu baik lokal maupun nasional, dan insya Allah kami bisa mengikuti di internasional. Nah, mungkin ini sedikit quotes untuk kita. Menang bukanlah segalanya, tapi menginginkan kemenangan itulah yang terpenting. Ya, jadi, walaupun ada pesimis-pesimisnya sedikit, tapi yang penting tujuannya adalah menang. Gitu. Nah, tidak mudah untuk tentu untuk terus belajar, mempertahankan prestasi, dan memperbaiki pengalaman-pengalaman yang sudah terangkai dari masa ke masa. Namun kemauan yang besar diiringi dengan latihan yang intens, inilah yang menjadi kunci terbukanya pintu prestasi. Nah, adapun prestasi tersebut yang menjadi tonggak semangat bagi anggota MCC lainnya untuk terus melaju menciptakan budaya akademis yang selalu ditemui di universitas besar lainnya. Dan semoga menjadi sebuah semangat pula untuk mahasiswa universitas lainnya membuka cakrawala jejak mahasiswa bukan hanya pada suatu hal kepentingan yang kita tidak tahu ujungnya semata, tapi mahasiswa adalah basis bagi universitasnya sendiri dalam bidang akademis. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan MCC punya jargon sendiri, yakni BMCC Change the World. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sidang semua untuk presentasinya. Dan semoga sukses untuk lomba yang diikuti untuk sekarang ini. Beranjak untuk kegiatan selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab dengan estimasi waktu 10 menit. Silakan untuk para pihak FK2H dapat bertanya untuk divisi-divisi dari MCC.
Ya, silakan untuk tanya. Baik, sebelumnya moderator, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Pertanyaannya ingin saya ajukan. Yang pertama berkaitan dengan divisi dari divisi kompetisi, begitu. Berkaitan dengan open delegasi, apakah berkaitan dengan mulai dari pelatihan, terus pembinaan, serta pengajuan ke lembaga ataupun ke dekanat, apakah ada pengawalan secara khusus dari setiap delegasi yang akan di ini yang akan dikirimkan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi? Itu yang pertama untuk divisi kompetisi. Lantas yang kedua berkaitan dengan divisi sidang semu. Tadi di awal ada bagian personalia ya, berkaitan dengan itu, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai tim tetap? Maksudnya tim tetap dalam hal apabila ada suatu perlombaan, jadi tim ini akan diutamakan untuk didelegasikan terlepas ternyata di tengah-tengah tadi ada open delegates gitu ya. Apakah itu tadi, apakah ini merupakan tim inti seperti itu? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan. Untuk pertanyaan boleh langsung dijawab untuk teman-teman dari MCC. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah ada bimbingan khusus ya bagi para delegasi yang akan mengikuti lomba? Kalau menurut saya itu tidak ada, karena dari divisi kajian MCC itu sendiri sudah melakukan berbagai macam kajian untuk mengasah pola pikir anggota MCC, sehingga nantinya jika seseorang itu ingin mengikuti perlombaan atau ingin mengikuti seleksi delegasi, persyaratan paling utama adalah mereka tidak boleh bolos kajian selama 4 kali berturut-turut. Jadi jika seseorang itu ingin mengikuti seleksi delegasi, mereka harus selalu mengikuti kajian, yang mana kajian itu sendiri kan akan mengasah pola pikir mereka. Jadi kami pikir kami tidak melakukan bimbingan khusus kepada para delegasi yang mengikuti seleksi. Tapi setelah setelah mereka terpilih, itu nantinya kami secara intens setiap hari akan membimbing mereka terkait substansi dan lain sebagainya. Seperti itu. Izin menanggapi terlebih dahulu, moderator. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi yang bisa saya simpulkan mungkin berkaitan dengan delegasi ini nantinya juga harus mengikuti persyaratan khusus, diantaranya mengikuti kajian-kajian yang dilakukan. Itu artinya memang pemaksimalan terkait dengan pelatihan ini mungkin berada pada ini ya, kajian-kajiannya saja gitu ya, Mas ya. Ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih juga. Oke, mungkin saya langsung menjawab pertanyaan untuk divisi sidang ya. Untuk personalia tadi, apakah tetap atau enggak, itu yang udah ada SK-nya, jadi kita kan punya SK pengurus ya, nah itu memang mereka tetap gitu. Nah, tapi untuk lomba sendiri, kita tetap membuka open delegates gitu, karena kita nggak tahu nih apakah orang-orang yang tadi itu memang ingin mengikuti kompetisi tersebut atau enggak, atau mereka ini punya kompetensi atau enggak. Tapi kita juga enggak lupa sama persyaratan mengikuti kompetisi tadi. Jadi kan di setiap divisi kami punya orang-orangnya gitu ya, udah di patok-patokin gitu, udah di plot-plotin. Nah, kemudian apalagi kalau misalkan ada dua lomba berbarengan. Nah, itu enggak cukup tuh orangnya. Mau enggak mau kita buka otomatis ke seluruh mahasiswa FSH contohnya gitu. Oke, baik, terima kasih, sangat menarik sekali dari divisi-divisi ada di MSI. Terima kasih. Ya, mungkin kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Tadi untuk bidang PSDM, Givari, dipersilakan untuk melakukan pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator untuk waktunya. Pertanyaan saya cuma sederhana. Tadi kan divisi kompetisi itu bilang kalau semua lomba itu mengarah ke divisi kompetisi. Berarti apakah secara struktural itu berarti divisi kompetisi itu menaungi semua divisi, misalkan divisi KTI, sidang semu, dan divisi kajian, debatnya gitu loh.
Jadi semuanya itu nanti bakal muaranya ke mengenai ACC, mengenai lomba, semuanya ada di divisi kompetisi. Apakah seperti itu? Itu saja sih. Terima kasih. Baik. Untuk struktural sendiri sebenarnya dari MCC itu, dari setiap divisi perlombaan itu kami setara ya dengan divisi kompetisi. Tetapi kami ini konsepnya itu koordinasi. Jadi setiap divisi-divisi yang ada nanti melaporkan apakah mereka akan mengikuti suatu perlombaan atau nanti dari kita apakah kita sudah memplot misalnya ke depan misalnya bulan Januari ada suatu perlombaan nih, kami koordinasikan kepada divisi terkait. Nanti mereka akan menyiapkan delegasi atau kami divisi kompetisi akan membuka seleksi delegasi kepada seluruh anggota MCC ataupun mahasiswa FSA UIN Jakarta seperti itu. Jadi pada dasarnya kami itu setara ya, bukan divisi kompetisi menaungi semua divisi perlombaan itu enggak. Seperti itu. Ya, apakah dari Givari ada tanggapan lagi? Cukup. Terima kasih Mas Saif Al-Islam. Siap, sama-sama Mas. Selanjutnya dipersilakan teman-teman yang ingin menanyakan dari teman-teman FK2H, dipersilakan. Ya, saya ingin bertanya ya, moderator. Ya, persilakan Ramdan Prawira. Oke, dari MCC, sebelumnya saya mau mengkonfirmasi dulu dari MCC ada divisi humas atau enggak? Enggak ada, Mas. Oh, nggak ada. Oke. Jadi saya penasaran juga sih kalau misalnya dari MCC sendiri, kalau misalnya mengajukan kerjasama, terus menghubungi pihak internal atau eksternal itu melalui pihak mana kayak gitu, melalui divisi mana? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab aja ya. Jadi biasanya di MCC itu ada kegiatan-kegiatan itu dibentuk panitia-panitia baru misalnya ya. Jadi kita emang kenapa kita nggak ada humas? Karena humas itu bakal ada di dalam panitia-panitia baru. Contohnya misalkan ketika kita mau mengadakan webinar brand acara besar gitu, kayak webinar yang besar, itu kita bentuk panitianya ulang gitu. Contohnya nanti ada ketuanya lagi, ada di divisi-divisi lagi, dan di situ pasti ada divisi humas. Yang mana subdivisi bagian yang paling wajib di divisi humas ini ada dua, divisi eksternal dan internal. Yang eksternal itu untuk melakukan kerjasama-kerjasama dengan LBH, dengan media partner, dengan siapapun itu, atau pemateri-pemateri gitu. Itu melalui divisi yang eksternal. Nanti yang internalnya itu untuk pengurusan-pengurusan jika ada undang dari profesor guru besar di kampus, di UIN Jakarta gitu. Jadi kita emang kenapa kita nggak ada humas? Karena setiap kepanitiaan itu kita bentuk humasnya, gitu. Kalau untuk kerjasama internal antara MCC dengan lembaga luar, biasanya itu langsung melalui ketua MCC, nggak perlu dengan humas, gitu. Karena kalau kita diadakan divisi humas itu, sepertinya terlalu ini kak. Kalau di kami itu terlalu banyak divisi, jadi nanti kadang ada kekurangan SDM atau bagaimana gitu. Makanya kita belum ada divisi humas sampai sekarang. Itu mungkin, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Dan mungkin karena tadi mungkin belum ada pertanyaan dari teman-teman MCC, boleh juga menanyakan untuk yang tadi kepada pihak FK2H. Sebenarnya saya ada pertanyaan singkat aja dari saya kepada FK2H. Boleh, Mas? Ya, silakan. Ya, jadi kan di kami itu kan
karena kami dinaungi divisi kompetisi, yang mana kompetisi itu langsung masuk kepada divisi kompetisi. Jadi ketika ada lomba-lomba ataupun mencari perlombaan itu biasanya dari divisi kompetisi. Makanya kami itu divisi kompetisi hanya berkisar 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota gitu. Kalau di FK2H itu ketika ada perlombaan itu langsung melalui humas atau melalui PSDM atau gimana ya, saya kurang mengetahui, ingin mengetahui lebih lanjut maksudnya. Dan metode seleksi delegasi dari PSDM itu konsepnya seperti apa, apakah hanya tes tulis atau membuat karya tulis atau nanti contohnya ada wawancara atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih Mbak Karmiti. Saya izin menjawab ya. Nanti bakal dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Jadi untuk pertama mengenai mekanisme kompetisi di FK2H itu langsung di take over oleh dua bidang biasanya. Itu bidang penelitian yang berfokus di dalam KTI dan bidang kajian ilmiah yang berfokus di debat. Jadi nanti ketika ada informasi lomba itu langsung dieksekusi oleh bidang tersebut. Contohnya ketika ada lomba kajian lawfare ya, maka itu akan langsung dieksekusi dari segi dari baik dari mekanisme seleksi delegasi hingga penerimaan delegasi itu bakal di handle oleh bidang penelitian seperti itu. Dan juga nanti berbagai nanti untuk mekanisme seleksinya sendiri biasanya kami untuk KTI menggunakan seleksi esai dan juga biasanya ada penyesuaian juga untuk debat kayak gitu. Jadi ada beberapa kompetisi debat yang memang pada seleksi awal itu dia menggunakan video gitu. Maka kita akan menggunakan video juga di seleksi awalnya. Namun jika memang kompetisi tersebut tidak menggunakan video sebagai seleksi awal, maka kami akan langsung mengadakan debat langsung, jadi lebih kepada penyesuaian mekanisme yang ada di kompetisi itu. Gitu Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Saya sedikit menambahkan mungkin. Tadi menyinggung PSDM ya, jadi memang untuk lomba itu benar apa yang dikatakan Direktur Eksekutif, bahwa itu diurus oleh bidang penelitian dan bidang kajian ilmiah, dan sekarang bidang penelitian dan kajian ilmiah sedang sibuk di breakout room untuk membahas itu dengan teman-teman divisi KTI dan divisi debat. Jadi kalau PSDM itu tidak ada sangkut pautnya dengan mengenai lomba kajian ilmiah dan debat. Jadi kami lebih fokus bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya dan mengembangkan organisasinya, seperti kegiatan studi banding ini kami salah satu bidang yang menginisiasi studi banding ini untuk pengembangan sumber daya dan pengorganisasian kedepannya gitu. Dan kami juga melibatkan staf muda untuk kedepannya bisa membuat konsep studi banding lebih baik lagi gitu, dan menjalin kerjasama dengan teman-teman FCC atau UKM penelitian dan penelaran lain seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Kira-kira teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi? Saya lagi Mas, gimana Mas? Silakan Mas, dipersilakan. Ini saya juga penasaran ya ke FK2H ini, ke teman-teman FK2H. Soalnya di MCC sedikit kemarin pada awal-awal itu sedikit kerepotan ketika ada perlombaan online atau kajian online gitu. Nah sebenarnya antisipasi yang dilakukan pertama oleh Mas Direktur Eksekutif FK2H itu kan, gimana dulu antisipasi untuk yang seperti kajian online, dan biasanya kan perlombaan debat online gini kan kadang banyak kendalanya juga Mas ya, dari kami juga sedikit banyak kendala. Nah bagaimana dari Mas kawan-kawan FK2H ini menyelesaikan kendala-kendala itu Mas, karena kita juga mau sharing biar kita sama-sama bisa dapat ilmunya gitu. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Jadi memang di masa pandemi ya kita juga ini ya butuh ya namanya penyesuaian dalam kompetisi kayak gitu. Yang sebelumnya offline itu menjelma menjadi online. Bahkan mungkin dulu kalau kita mendengar konsep debat online debat Zoom kayaknya bakal lucu gitu, bakal diketawain. Tapi itu terjadi gitu kan. Tapi yang memang kami berusaha untuk bisa melakukan penyesuaian gitu. Dimulai pada saat oprek itu kami mengadakan dua lomba esai dan juga debat online. Jadi ketika teman-teman masuk ke FK2, mereka sudah terbiasa untuk berdebat dan melakukan kegiatan secara online kayak gitu. Dan juga kami juga melakukan penyesuaian, yaitu berupa agar teman-teman itu bisa terbiasa. Kami juga merutinkan adanya kompetisi internal, baik debat maupun esai, dan juga setiap pendelegasian debat itu selalu online begitu Mas. Jadi semakin lama itu dilakukan, maka semakin terbiasa juga teman-teman yang ada di FK2H, dan saya rasa dengan adanya situasi seperti sekarang ini kita
lebih mudah untuk diketahui sebagai kaum yang lebih mudah dengan teknologi itu, mas, kalau dari FKDH. Iya, soalnya dari kalau dari MCC itu pada tahun pertama yang marak-maraknya COVID itu kami kaget banget, mas, karena kan kaget gitu, ini lomba pada nggak ada gitu kan, banyak banget lomba yang nggak ada, terus tiba-tiba ada pertama lomba online gitu kan, kita nggak tahu mekanisme recordingnya gimana, kita nggak tahu mekanisme mekanisme perdebatannya juga gimana, dan kebetulan kan di MCC juga sebenarnya kekurangan dari divisi medianya juga gitu, divisi medianya hanya sebatas beberapa orang aja yang bisa-bisa aja gitu, dan waktu itu emang kita mencoba record berkali-kali gitu kan, tapi hasilnya ya seadanya gitu kan. Ya, jadi emang kendalanya banyak banget waktu awal-awal gitu. Cuman kebetulan kemarin kan kita udah nyobain yang ngerasain perlombaan lifetime gitu lewat Zoom lifetime itu. Nah, itu kendala-kendalanya juga ada kendala sinyal, kendala yang suara delay atau suaranya pecah gitu. Itu yang gitu-gitu kita antisipasinya sih paling ini, mas. Kalau yang suara pecah itu kita ganti device gitu ya. Kalau yang sinyalnya jelek gitu, kita langsung buru-buru gitu. Tiba-tiba nyari, aku siapa yang internetnya kenceng di sini gitu. Itu jadi kayak panik sendiri gitu waktu pertama kali nyobain lomba lifetime gitu, live di Zoom gitu. Oh iya, mas, jadi kalau dari FK2R sendiri, tapi setiap delegasi ada pendampingan khusus gitu, mas. Jadi contohnya ketika ada sebuah tim yang telah ditetapkan oleh sebagai delegasi, maka akan di take over oleh, contohnya misal debat, bakal di take over oleh bidang kajian ilmiah untuk di monitoring gitu, mas. Mulai dari device dan juga persiapan mereka. Jadi ketika sudah hari H, mereka sudah siap, dan bahkan beberapa diantaranya kami yang berada di Jember, kami sediakan tempat untuk, bahkan kami bantu untuk menjadikan ruangan di kampus yang nyaman agar mereka bisa berkompetisi. Dan juga alhamdulillah kemarin kita baru dua kali untuk di semester 2 2021 ini menangkan kompetisi debat gitu, mas. Jadi memang ada upaya ini sih, apa, persiapan lebih kalau kami gitu, mas, untuk bisa memastikan tidak ada kendala pada saat terjadi pada saat kompetisi kayak gitu. Oke. Terima kasih, mas. Ya, sama-sama, mas. Menarik nih, bisa jadi pertimbangan juga di kami nantinya. Ya, dipersilakan untuk teman-teman mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan lagi baik dari pihak MCC maupun pihak FK2H. Oke, saya izin bertanya, moderator. Iya, silakan bertanya. Ini kan tadi saya melihat ada namanya BPH ya. Nah, itu di sini ada beberapa yang nickname-nya itu BPH. Nah, kalau BPH itu bedanya dengan divisi itu apakah BPH itu semacam apa ya, yang mengawasi doang atau mereka serta dalam divisi seperti itu? Oke, mungkin langsung saya jawab aja ya. BPH di kami itu hanya mengurusi terkait kepengurusan-kepengurusan yang administratif biasanya, mas. Itu posisinya langsung di bawah ketua gitu. Karena di bawah ketua ada BPH, di bawah BPH ada divisi. Dan BPH ini hanya sebatas contohnya kesekretariatan di bantungan. Nah, iya itu kesekretariatan dan hanya bendahara gitu. Jadi urusan-urusan yang terkait laporan pertanggungjawaban, surat pertanggungjawaban atau laporan keuangan dan RAB-RAB itu ada di BPH gitu. Karena BPH itu nggak langsung turun peran ke delegasi biasanya. Gitu. Izin menambahkan boleh nggak, Kak? Boleh nggak nih izin menambahkan? Ya, silakan. Oke. Sebelumnya salam kenal semuanya. Tadi terkait BPH itu sendiri ya, betul tadi kata ketua kami, itu memang BPH itu lebih kepada ini ya, kepada apa saja sih yang harus diurusi gitu kan. Maksudnya memang kenapa? Karena BPH ini lebih kepada ini ya teman-teman, misalnya ketika kita LPJ-an, laporan, itu kan misalnya di FK2H itu oleh siapa itu saya kurang tahu. Nah, cuman kalau di MCC itu untuk LPJ-an, untuk masalah dan yang sangat krusial itu memang ada di BPH. Misalnya ketika
ada acara misalkan di setiap acara, tapi kami juga belum mengetahui lebih dalam kalau di FK2H itu seperti apa. Ketika membuat acara kan pasti ada proker-proker ya yang harus dijalankan. Nah, kalau di MCC itu sendiri, itu biasanya BPH ini berperan untuk seluruhnya. Misalnya ketika ada acara kepengurusan baru atau sertijab atau lomba-lomba, kayak gitu kan, lomba-lomba internal. Nah, itu nanti yang nge-backupnya itu adalah si BPH itu sendiri. Maksudnya misalnya bendaharanya itu adalah tetap orang yang sama dari BPH gitu, tidak berganti-ganti gitu. Begitupun kecuali sekretaris ya, maksudnya sekretaris itu biasanya biasanya ada dari sekretaris dari acara itu sendiri. Namun untuk bendahara itu yang membedakan. Bendahara itu memang kita memang satu tupoksinya ke semuanya gitu di bendahara umum, karena biar keuangannya atau misalnya LPJ-nya itu tidak terlalu ribet gitu ya. Kayak gitu. Gimana untuk bidang PSDM di Pari, ada tanggapan? Oke, cukup. Terima kasih Mas Ahmad Ramizi dan Kak Imas Novita. Ya, mungkin teman-teman untuk tadi dari breakout room ada sedikit teknis, jadi waktu di breakout room sudah habis duluan, jadi mungkin dialihin ke sini untuk presentasinya. Untuk divisi kajian, dipersilakan presentasi di sini. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yosua Consuelo. Di sini saya merupakan Ketua Divisi Kajian MCC periode 2021 sampai 2022. Mungkin untuk anggota sendiri ya, anggota sendiri pada hari ini diwakilkan oleh saya sendiri dan juga ada Lailut Tusada, kemudian juga ada Siva. Oke, next mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk divisi kajian ini sendiri ya, itu terdapat 3 pokok utama proker. Yang pertama itu adalah dasar atau filsafat hukum, kemudian juga ada analisis kasus lomba, kemudian juga ada isu hukum. Oke, boleh dilanjut. Nah, sebenarnya kenapa sih penting banget untuk mungkin bisa dikatakan setiap UKM di Fakultas Hukum itu menguasai dasar landasan berpikir terlebih dahulu. Karena memang pada dasarnya setiap lomba yang diperlombakan, khususnya tingkat nasional, itu memang harus paham dulu apa itu dasar-dasar atau bisa dikatakan fondasinya, fondasi berpikir. Sehingga kenapa saya memilih untuk memasukkan proker filsafat hukum, ya tujuannya adalah untuk memperkuat landasan atau fondasinya terlebih dahulu, baru bisa berpikir bagaimana ke tahap atau ke berpikir untuk selanjutnya. Oke, untuk kajiannya sendiri itu dilakukan 2 kali dalam sebulan. Mungkin boleh dilanjut. Untuk analisis kasus lomba, mungkin ini sedikit atau terdengar baru gitu untuk MCC juga, karena memang ini divisi kajian sebenarnya adalah wadah atau tempat bagaimana untuk membackup sebenarnya apa yang belum terakomodir di divisi-divisi lain. Karena kan di divisi ini kan ada 3 divisi utama gitu, ada sidang, debat, dan juga karya tulis ilmiah. Nah, makanya kenapa divisi kajian ini fundamental, alias dia memegang peranan penting karena dia membackup juga gitu. Nah, untuk analisis kasus lomba ini sebenarnya fokusnya adalah karena cukup banyak ya, mulai banyak lomba seperti legal opinion, kemudian juga lomba-lomba seperti pembuatan surat gugatan, lalu juga jawaban gugatan. Nah, makanya hadirlah analisis kasus lomba ini. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya
ketika misalnya delik sebelum ada tahap seleksi gitu, anggota dan juga maupun pengurus paham terlebih dahulu gitu, apa mainnya atau lapangannya seperti apa gitu, apa yang akan dihadapi untuk lomba ini gitu, biar nggak kaget pada saat menjadi delegasi, nggak panik lah gitu kan, karena kebanyakan delegasi itu banyak sekali apa ya, udah kepilih terus langsung banyak tanya gitu, makanya saya ini ingin sedikit mengkat itu gitu. Nah untuk nasional lomba ini diadakan 1-2 bulan sekali. Tuh, oke, mungkin bisa dilanjut. Yang terakhir ada isu hukum, di mana ya seperti divisi kajian dari F2KH Universitas Jember, di mana memang untuk kajian isu hukum ini kami sendiri memprioritaskan untuk isu-isu yang hangat gitu, yang menarik juga untuk audiens dan juga menarik bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Nah, untuk isu hukum sendiri ini diisi itu kami bekerja sama dari pihak luar, yaitu ada Law Connection, di mana salah satu anggota kami juga yang merupakan founder daripada Law Connection itu sendiri gitu. Udah pasti pemateri juga dari kami akan mencari dari luar gitu, disesuaikan dengan apa isu yang sedang dibahas seperti itu. Mungkin dari divisi kajian cukup untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk teman-teman F2KH Universitas Jember. Ya, terima kasih untuk divisi kajian. Mungkin aku memprioritaskan dulu untuk tadi yang di breakout room 2 untuk menanyakan kepada divisi kajian, dan aku buka pertanyaan untuk dua pertanyaan. Dipersilakan untuk prioritas room 2. Mungkin dari bidang kajian ilmiah FK2H ingin menanyakan sesuatu? Ya, izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Ibu, silakan. Ya, menarik sekali ya tadi penjelasan dari teman-teman divisi kajian MCC gitu kan. Di dalam FK2 sendiri juga ada namanya divisi bidang kajian ilmiah gitu, di mana di sini kami juga menaungi terhadap kajian isu-isu hukum gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih teman-teman dari divisi kajian MCC ini untuk bisa meningkatkan kajian di dalam organisasi gitu kan? Karena juga kita tahu gitu bahwa mungkin banyaklah program-program kerja dari teman-teman yang kemudian juga akan berbenturan gitu kan dengan yang namanya kajian ini gitu. Bagaimana untuk menjaga konsistensi gitu agar program kerja ini bisa terlaksana, dan juga bagaimana agar suatu kajian itu bisa aktif gitu di dalam organisasi itu sendiri gitu. Sehingga nantinya apa yang sudah menjadi tujuan dari adanya divisi kajian ini itu bisa terlaksana, karena kan pada hakikatnya di dalam kajian ini tujuannya untuk menciptakan suatu ruang-ruang diskusi publik gitu. Nah sehingga bagaimana sih teman-teman MCC ini untuk bisa menjaga konsistensi ini agar ini bisa menarik para peserta juga, kemudian agar kajian ini tetap bisa dilaksanakan, dan kemudian bagaimana untuk teman-teman dari MCC ini tanggap terhadap isu-isu hukum. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, langsung jawab aja. Untuk meningkatkan atau menjaga konsistensi ya di dalam kajian itu sendiri, tentunya
saya di sini udah menyesuaikan, terutama kan tadi benar kata mbaknya bahwa divisi, setiap divisi memang memiliki kajian tersendiri gitu. Nah makanya kenapa, karena gini ya, dulu sebelum ini gitu banyak proker gitu, maksudnya sebelum kepengurusan saya itu banyak sekali kajian-kajian proker yang akhirnya apa, ujungnya terbengkalai gitu. Nah makanya di sini saya nggak terlalu banyak ngasih kayak oke, katakanlah harus kajian ini, kajian ini, kajian ini, karena kita itu namanya manusia itu kadang ada titik jenuh dan juga kadang muntah ya, kalau ibaratnya dijijelin terus gitu, kayak ini ilmu gitu. Biar mindset kita biar berjalan bagaimana kita yang memang membutuhkan itu, bukan apa ya, bukan dipaksa gitu. Nah makanya saya cut itu untuk itu hanya beberapa proker, seperti misalnya kajian filsafat itu pun juga sebenarnya udah sangat berat gitu untuk kajian filsafat sendiri, karena memang bagaimana kita mengkonstruksikan sebuah argumentasi lalu juga melogika, menganalogikan gitu, sehingga itu memang menjadi sebuah tantangan gitu. Nah untuk isu hukum tersendiri tentunya karena kami juga memiliki, yang seperti saya bilang tadi, karena kami memiliki anggota yang memang juga founder daripada Law Connection, tentunya saudara Azam itu tahu gitu apa yang memang sedang hangat untuk dan menarik gitu untuk diperbincangkan, sehingga memang untuk kajian-kajian isu hukum itu sendiri itu memang kami sepertinya kurang lebih sama seperti divisi kajian di FK2H ini gitu. Bagaimana untuk mencari-cari topik atau mencari isu yang memang menarik nih untuk dibahas, untuk menarik untuk diperdebatkan gitu. Makanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk menjaga konsistensi sendiri gitu. Gimana Mbak? Ya mungkin ada tanggapan lagi dari Bitka ya? Cukup jelas. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, teman-teman, dipersilakan. Ya, mungkin kalau dari room 2 tidak ada, boleh ke yang main room ini, boleh bertanya kepada divisi kajian, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, selesai sudah kegiatan presentasi dari pihak FK2H dan MCC. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya Bintang Marpaung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada seluruh moderator dan juga seluruh pengurus FK2H dan MCC. Tentu saja sharing session yang kita lakukan barusan sangat seru dan menarik ya. Dan sebelum mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak closing statement dari kedua ketua FK2H dan MCC. Dan nantinya akan ada penyerahan cenderamata. Silakan waktu dan tempat untuk Direktur Eksekutif FK2H untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih kepada MC ya. Baik, jadi saya mengucapkan terima kasih atas kepada teman-teman dari MCC, UIN Syarif Hidayatullah, karena telah berkenaan untuk hadir dan sharing dengan kita bersama dengan FK2 pada pagi hari ini. Dan juga tadi kami mendapatkan banyak sekali insight baru yang sangat menarik dari MCC yang mungkin nanti dapat kami terapkan di kemudian hari. Dan semoga kita bisa tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi, dan tetap bertegur sapa mungkin setelah kita bertemu di suatu kompetisi ataupun event. Dan juga mungkin ini mungkin bisa menjadi langkah awal bagi kita untuk bisa menjalin sinergitas dan juga kolaborasi yang sifatnya strategis di masa mendatang. Seperti itu. Mungkin saya ada sedikit
quote ya tadi karena saya juga tadi terinspirasi sama salah satu mbak dari MC tadi. Jadi gini, mungkin teman-teman FK2 sudah sering mendengar quote ini dari saya ya. Jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah sendirian. Namun jika ingin berjalan cepat, jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendirian. Namun jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah dengan bersama, berkarya dan berprestasi. Kata satu kipcian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif FK2H atas closing statement dan juga quotes-nya. Dan dilanjutkan untuk Ketua MCC untuk menyampaikan closing statement. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya singkat aja karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua dari Direktur Eksekutif FK2H. Sejujurnya saya berterima kasih kepada teman-teman FK2H karena telah mengundang kami untuk mengikuti, untuk studi banding pada hari ini. Juga banyak ilmu yang sudah kita tukarkan. Dan tadi sempat bertanya-tanya juga banyak buat ilmu yang emang nggak ada dari kami dan ternyata ada di FK2H. Dan mungkin akan kami pertimbangkan untuk menjadi bahan pertimbangan kami di kemudian hari untuk meningkatkan kualitas organisasi kami lagi. Gitu. Dan juga pada teman-teman MCC, terima kasih juga udah berkesempatan hadir di pagi menjelang siang hari ini ya. Semoga kita dari FK2H dan MCC terus diberikan rahmat, terus diberikan kesehatan, agar supaya ke depannya kita bisa saling bertemu. Mungkin nggak cuma di silaturahmi, mungkin kita bisa bertemu di mimbar kompetisi ya nanti ya. Amin. Oke, terima kasih. Itu aja closing statement dari saya, karena saya nggak pandai membuat quotes ya. Oke, terima kasih MC. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas closing statement yang sudah disampaikan dari Ketua MCC. Selanjutnya, yakni penyerahan cindera mata dari kedua belah pihak UKM, dari FK2H dan juga MCC. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Jadi berikut kami terahkan cindera mata ini sebagai bentuk, maaf, saya enable dulu ya, untuk kita berikutnya supaya kelihatan. Kami serahkan cinta mata berikut kepada peer EBV dan ini semoga bisa menjadi kenang-kenangan dan juga sebagai wujud dari kerjasama kita pada pagi hari ini. Berikut saya serahkan. Ya, saya mewakili dari Ahmad Tarmizi ya, selaku Ketua MCC, ingin menyerahkan plakat ini kepada FK2H yang telah pada hari ini telah melaksanakan studi banding bersama. Saya serahkan. Mohon maaf, bisa diulang plakatnya tadi Zaki tuh belakangnya cerah banget kayak di surga. Tolong agak gelap sedikit itu. Jadi tadi plakatnya nggak kelihatan tuh. Oh, nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Ini mau difoto dokumentasi. Oh iya, kalau difoto. Karena itu di lampunya matiin dulu deh, Jack. Ya, oke, okay, ya. Sama yang dari MCC. Iya. Oke, okay, udah ada. Oke, okay, dari divisi MCC juga bisa ditampilkan. Okay. Bentar ya. Di setting dulu bentar. Oke, okay. Kayaknya gini aja ya. Iya. Oke, okay, Jaki silakan 1, 2, 3. Oh, oke. Okay. Oke, okay, sudah. Terima kasih. Usai sudah penyerahan cindera mata dari FK2H dan juga MCC yang dilakukan secara online. Selanjutnya yakni sesi dokumentasi untuk teman-teman dari FK2H dan juga MCC diharapkan untuk on-cam.
Oke, silakan untuk on cam biar kita foto dokumentasi untuk menjalin silaturahmi di masa depan. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sesi dokumentasinya. Dan untuk rekan-rekan FK2H dan juga rekan-rekan MCC, usai sudah prosesi studi banding dan juga sharing session. Mewakili FK2H dan juga panitia yang bertugas, saya mengaturkan terima kasih serta mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Acara pada hari ini dapat diakhiri dengan mengucapkan syukur. Semoga silaturahmi antara MCC dengan FK2H tetap selaras berjalan dan tidak terputus. MC, mungkin dari kita bisa 1KM dari MCC bisa jargon, nanti FK2 jargon gitu, biar asik gitu. Oh, okay. Boleh. Mungkin dari MCC dipandu sama ketuanya untuk jargon, jadi kita tahu jargonnya apa. Jadi nanti kalau lomba kita tahu, oh ini MCC gitu loh. Gitu. Oke. Kawan-kawan dari MCC coba diharapkan on mic semua ya. Siap. Nanti saya pandu. Gimana dari MCC udah on mic semua? Mbak Imas, coba tolong on mic Mbak Imas. Udah, Mas. Oke ya, kita mulai ya. Siap ya? Sudah siap ya? Siap. Oke, bareng ya. 1, 2, 3. BMCC? Dance the world! Mantap. Oke, sekarang dari FK2H. Ayo guys, on mic semua ya. Ayo kita jargon bareng-bareng. Jangan mau kalah dari MCC, ayo. Ayo, 3, 2, 1. FK2H bersama berkarya. Berprestasi. Keren. Terima kasih semuanya pihak MCC dan pengurus FK2. Sampai berjumpa sama-sama lagi. Bisa langsung lift kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Kak Mbak semua. Terima kasih ya teman-teman FK2H semuanya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman dari MPC. Semoga kita bisa bersilaturahmi ke depannya. Izin lift ya, Kak ya? Saya. Oh iya, silakan, Kak.